Pemerintah Kota Pontianak menetapkan lokasi pembangunan mall pelayanan publik di Pasar Kapuas Indah, tepatnya di lantai 3 kawasan pasar. Saat meninjau lokasi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono memastikan proses renovasi akan segera dilakukan secara bertahap. Kita data dulu semuanya, jadi kita akan menegakkan, ini kan tahun berapa? 2008 kalau tidak salah ya. Sudah lama sekali. Jadi kan kita, intinya kita gunakan. Kan aset pemerintah kota yang mempunyai nilai ekonominya bagus sebenarnya. Cuman tidak pernah disentuh aja. Nah sekarang sudah saatnya kita meningkatkan. Kawasan ini kan secara nilai, ini sangat tinggi nilainya. Di pusat kota, pinggiran sungai, ya, kawasan perdagangan, kalau tidak kita manfaatkan, ya, sayang. Oleh sebab itu kita sudah memulai. Lantai 3 Pasar Kapuas Indah dipilih karena dinilai paling representatif dari tempat yang sempat dipilih sebelumnya. Selain dapat menjadi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, lokasi ini juga mampu menunjukkan sisi tradisional dan ciri khas budaya dari Kota Pontianak. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.